Guys, belum nonton videonya? Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan bunyikan loncengnya di YouTube channel Om Anya Review. Halo guys, ketemu lagi sama Om Anya Review. Hari ini Om Anya mau sarapan di salah satu kuliner yang terkenal di Semarang. Pasti Bro Insis udah pada penasaran kan? Di mana dan kayak gimana rasanya? Gak usah pakai lama, ikutin terus video dari Om Anya Review. Oke, ayo! Guys, yang omanya bilang tadi, salah satu kuliner khas Semarang yang pastinya viral banget, namanya nasi ayam Bupini. Sebelum makan, jangan lupa berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Yuk, langsung kita sikat. Satu porsi nasi ayam Bupini isinya apa aja? Sini omanya kasih lihat, guys. Ada tahu, setengah telur ayam, sayur jipan, suiran daging ayam, nasi putih, dan ini disiram menggunakan kuah spesial nasi ayam. Pilihan satenya juga lengkap guys. Sini, ada sate usus, sate jeroan ayam, dan ada sate kulit ayam. Nih guys, nasi ayam Bupini. Rasanya gurih dan ada rasa pedas dari sayur jipannya. Enak guys, cocok buat sarapan. Telur ayamnya guys. Wih. Oke. Terus kita makan ya. Yuk. Telur ayamnya pun juga gurih. Jadi pas banget dimakan dengan menggunakan nasi ayam ini. Memang dominan gurih sih guys. Tuh, ada tahunya juga. Yuk. Kalau tahunya itu cenderung manis guys. Jadi ada rasa gurih dan manis dari tahunya. Nasi ayam Bupini ini benar-benar surga dunia. Dan omanya mau ambil nih sate kulit ayamnya guys. Wih. Kita lanjut makan lagi. Oke. Pakai tahu. Nih, sate usus. Sate ususnya cenderung ke gurih asin. Mantap guys. Ini kalau untuk sate kulitnya. Sama. Sate kulitnya juga cenderung ke gurih asin dan kenyal-kenyal. Wih. Nasi ayam Bupini itu terkenal banget. Saking terkenalnya, lihat di belakang rumahnya rame banget guys. Keren kan? Mantap! Buat Bro Insis yang lagi pada di Semarang dan pengen sarapan, cocok banget kuliner Bupini siap menyambut Bro Insis yang ada di sana. Untuk alamat dari nasi ayam Bupini, omanya cantumin di bawah sini guys. Sekian dulu video dari Omanya Review. Jangan lupa Bro Insis di sana selalu support channel YouTube Omanya Review dengan cara apa? Subscribe, like, comment, dan share kalau misalkan Bro Insis suka sama video ini. Oke, so sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.